ada Nutrijel. Oh my gosh, yes, yes, I want this. Kacang Garuda, guys. Waduh, ini sih kudu beli nih. Waduh, ini bisa beli 5 ini. Oh, hold on. Ada kopi kok. Kopi. Oh, ya ampun, ada serabi. Jing, 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 jing. Sampai ujung loh. Mari kita berbelok lagi. Ini apa? Ini apa? Astaga. Palm sugar. Perlu gak ya? Kayaknya sih enggak. Oke. Capek, entah-entah. Ini bagian perbumbuan, guys. Banyak banget, sumpah. Aku nyari ginger powder kalau ada. Tidak ada ginger powder. So, next aisle. Ini apa nih? Okay. Oh, ini enggak sih. Pickle-pickle-an. Pas tapi jalannya tetap agak-agak lihat kiri kanan. Hey guys, wih, ini apa ini? Wow. Okay, pas berbelok lagi. Waduh, mie nih. Ntar dulu ya. Ini apa? Mie ya? Bikin cakwe. Oh iya. Mau ah, daripada ribet. Aku gila cakwe soalnya. Terus, oke. Coba ya, pelan-pelan. Eh, mie gini enak kali ya. Ginian sih ada sih, kayak pertepungan gini di Amarillo juga ada. Kacang-kacang gini mungkin gak selengkap ini, tapi ya ada lah. Micin ada. Tapi aku gak pernah pakai micin juga. Aduh, ini kok kayaknya enak ya. Ini bisa kali ya buat bikin itu, apa? Ifumi. Dried noodles, ya kan? Buat bikin mie goreng, enakan yang mana ya? Kalau ngerti lagi. Apa dia beliin aja. $3. Alright. Bungkus. Kayaknya aku pengen beli. Tuh, aku waktu itu beli ini di Amarillo, ada bikinin buat Steven, gak doyan. Katanya terlalu lembek. Padahal enak. Aku pengen bikin ini ya. Acar Cina. Pakai ini kali ya. Ada nih sebenarnya di Amarillo, cuman mumpung di sini. Hold on. Oh iya, ya udah lah ya. Dari bagian instant noodle, saatnya berburu Indomie. Di Amarillo cuman ada Indomie goreng, Indomie apa tuh? Kari ayam, tapi itu juga cuma ada di satu tempat doang dan itu agak jauh jadi males. Terus ini mah yang aku cobain di Jepang. Wah, enak brand ini. Oh, ini juga pernah kita cobain di Jepang. Kebalik lagi. Murah nih di Jepang. Oh, enak. Itu banyak banget ya Sapporo Ichiban ini. Tapi ini mereknya, well, mungkin karena aku pernah makan yang ramen yang freshnya, jadi pas satu itu beli buat makan di rumah, ceritanya di hotel, nggak enak ini.
brand ini kayak instant noodle yang biasa, nggak enak. Banyak segala macam bentuk, bentuk jenisnya ada semua. Alright, I hope that I will find Indomie over here. Ini merek Thailand. Aku pernah jualan juga dari Thailand. Ini enak banget. Eh, ada yang besarnya loh. Wait a minute. Oh, itu buat satu box kali ya. Ah, mau ini shrimp tom yum. Tom yum shrimp. Beli tiga deh. Alright. Please Indomie. Ini mie goreng apa ya? Aku gak pernah lihat ini sih. Oh my gosh, ini enak banget, sumpah. Ini tuh kita pernah beli di Penang. Oh, ini harus ini. Alright. I on Indomie. Jangan sampai kelewatan. Tunggu, kok kayaknya gak ada sih? Gak mungkin sih. Oh, tuh kan ada kan. Yes, yes. Ini aku udah beli Indomie kari satu. Mumpung di sini malas, kalau nggak mungkin di Amarillo aku balik lagi ke toko Indomie. So beli di sini aja. Ini beli 10. Kok nggak ada yang ini sih? Okay. Ini mau beli 5 aja lah. Oh, cadangan doang ada di Amarillo. Oke. Okay. Dia ada mie sedap juga sih. Terus ada ini sih. Hot and spicy. Enggak lah, biasa aja. Oh, ini yang rasa chicken. Iseng kali ya, beli aja. 3 aja deh. Sudah mulai hilaf dengan perindomian. Itu mie sedap ada di depan. Bihunku soto. Ini yang gorengnya guys. Ini aja yang diem. Kuah 3. Alright. Mari kita lihat ada apa lagi dia. Ups, saya jalan buntu. Muter balik. Mau beli bihun ah? Belum lihat, belahang dulu deh. Cari bihun ya. Aduh, ada mie sedap lagi. Ay ay ay. Kenapa tadi enggak lihat ini? Enakan goreng sih, enakan mie sedap sih daripada Indomie. Indominya balikin lagi aja deh. Maafkan aku Indomie. Oke, aku mau cari bihun. Gila ya, banyak banget barangnya, buset deh ini. Oh itu dia, ini bihun sebenarnya di Amarillo juga ada, cuman ya itu aku bilang calon gak bakal balik lagi ke sono kalau udah belanja di sini, jadi ya mumpung ada beli saja. Oke. Okay. Kenapa ini lebih mahal? Alright, itu ada. Sudah. Mari kita ke depan. Next aisle. Ini apa? Bumbu-bumbuan juga nih. Almond oil. Oke. Okay. Kalau aku ketemu peanut oil, aku mau. Tampaknya tidak ada.
Gila sini luas bingo. Hey, ada regal. Mau regal. I still it. Tempatnya luas banget. Ras, nasi beras. Gila ya ini tempat, sumpah dah. Alright, mari kita berjelajah lagi. Let's see what I can find. Oh, ini kacang-kacangan nasi. Hold on, ada guys. Kayaknya sih mungkin di Amarillo ada, cuma aku gak pernah perhatiin. Cengkeh ya. Baputar aisle berikutnya sempit. Okay. Well, see ini apa? Tamarind soup. Ini kayak hampir sama main tadi deh di dalam situ. Gak tau di sini karena produknya banyak. Beginian sih standar ya. Di mana-mana ada. Tapi ini gak ada, ini produk Jepang kali ya. Moonlight Cookie, ya ampun, produk Jepang ada di sini. Ini juga produk Jepang. Let's see. Ini juga produk Jepang. Hah, tak ada yang aku mau. Ayo berikutnya. Oke, ini ada sih, waktu itu udah pernah beli. Coba beli lagi ya, ini enak. Amarillo ada juga itu. Yang ciki-cikian sama perkacang-kacangan. Alright, muntar lagi. Oh, look at that, babe. Looks good. Okay, we'll see. Oh, ini plum ya. Ada yang versi Jepang punya aku mau. Enak nih, beli ini aja. Ready. Ini permen biasa, enggak lah ya. Ada aseman. Permen durian. Alright, berbelok lagi. Oh, itu susah belok. Okay. We'll see what is this. Oh, ini. Ini bumbu banyak banget, bumbu Cina. Enggak bisa masaknya aku, maafkan. Berbelok. Ada dodol dong, guys. Durian paste. Cookiesan. Teng-teng. Ada teng-teng. $1.39. Tamarin asam-asam. Kacang-kacang. Alright, sebelah sini. Okay, pas. Guys, ini menggoda banget tapi harganya $5.49. I'll say keripik durian $4. Okay, wow, banyak banget. And guys, ingetin aku sama restoran aku yang di Jakarta dulu, koki aku minta ginian buat bersihin wali, gampang. Ya, buat anak-anak belajar sumpit, lucu banget. Kayaknya aku udah belanjanya, mau muterin lagi sekali lagi, takutnya ada yang kelewatan. Tapi aku dari tadi nyariin itu guys, Astor sama Coki-Coki, gak ada. Apa aku yang kelewatan ya? Semoga aku gak kelewatan. Jadi aku lagi muterin lagi sekali lagi.
aku udah. Bentar lagi diomelin suami, dia pasti nunggu aku kelamaan di mobil. Sudah. Oh, lihat dulu nih ada apa. Mochi lagi. Jajanan pasar. Pia-piaan. Hai. Guys, akhirnya aku kelar belanja. Tadi aku ketemu sama dua ibu-ibu, bukan ibu sih, mbak, orang Indonesia. Ya ampun, aku planning ketemu temen aku di Lebeng, planning ketemu orang di Arlington, planning ketemu orang juga di Dallas. Nggak ada yang berhasil. Malah pecah telurnya sama orang Indonesia yang aku ketemu di Asian Store. Tadi kita tukeran Facebook, terus ya nanti kita kontakkan lagi. Anaknya katanya kerja di Amarillo juga, tapi mungkin anak campuran kali ya. So ya, yeah. Tadi abisnya kalian lihat ya, aku nggak berani sebut, takut babang tahu. Tadi lumayan banyak, sampai berapa plastik, 7-8 plastik kayaknya ada. Itu pun nggak aku beli semuanya, jadi kayak aduh ini kayaknya nggak perlu, tapi pengen tapi nggak perlu, ya, kayak gitulah. So, ya sekian perjalanan belanja ke toko Asia di sini. Alright guys, well we are going to drive somewhere else. So we'll see you guys on our next video.